Halo-halo teman-teman, kali ini aku mau ngasih tahu untuk lokasi ketiga sili ini ya teman-teman yang ada di sini. Nih. Di dekat Bukit Asap Lembah Kabut ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu kalian bisa atur dia batu kiri, ini batu kanan. Batu santai kiri dan batu santai kanan. Oke. Kemudian kalian teleport ke sini. Kemudian kalian maju ke depan itu. Depan sini. Sini. Ini pas ada dandelion ini kalian jatuh turun tuh. Silinya di sana. Nih, tinggal kita ikutin aja silinya ya. Oke, selanjutnya kita tata ulang bonsai lagi. Kita pilih yang bagian batu bercahaya kiri, batu bercahaya kanan ya. Teleport ke sini. Silinya ada di sana, teman-teman. Tuh. How to ke sana? Kalian bisa menggunakan elektrogranum sih sebenarnya. Dari sini turun ke bawah sini. Ini ada elektro. Nih, santai aja lagi. Forward. Nah, ini dia. Tinggal ikutin si silinya aja lagi. Tinggal teleport balik dan silinya udah ada di sini. Oke, selesai. Yang terakhir tata ulang bonsai lagi ya teman-teman. Kita yang batu keras kiri, batu keras kanan. Teleport ke sini lagi. Kita lompat di sini ya. Tuh, kalian bisa lihat ada batu tuh di bawah nih. Ini dia. Ya, silinya kita tinggal ikutin dia lagi sampai ke tepi pantai ya. Oke, tunggu silinya nyebrang baru kita teleport. Nah, itu dia. Dan kita dapat precious chest. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih sudah nonton videoku, semoga bisa membantu di next video. Bye bye.